Indonesia bosku. Ya untuk bola dari Rama Binar tolong dimasukkan. Sembilan.
monggo para penonton untuk bisa duduk, yang di belakang bisa menyaksikan. Terima kasih. Shot terus pokoknya. Warno.
dribel bisa menepati di sekeliling lapangan satu baris. Untuk para penonton satu baris keliling nggak apa-apa. Ya, sudah stop, sudah penuh. Sayang cukup tipis keluar dari lapangan dari Rivander Bulky.
PR kuno. Poin lebihnya 3-2. CST Sirraja TV mengenalkan dari Ogi Alshadar Jansa. Kehilangan kendali dan poin bergeser sementara 3-3. Janda semakin menggoda. Kita nantikan kemampuan lupa-lupa Ilham Akbar. Ledos. Kausbal. Poin bergeser 4-3. Kemampuan segagal Ilham Akbar, konsentrasi optimal, posisi satu menjadi satu ancaman. Satu servis is berhasil mendapatkan puli-puli poin 5-3. JSC Raja TV mengadakan dari Ilham Akbar kembali konsentrasi dari posisi terbaikmu. Lepaskan sudut pelatih ke depan dari Haryono. Dia Aki.
12-9. Take on the level by Rafa Bilar. Shot mening. Tema dalam usai kedua di babak 9 pertandingan Kitab dan Tegam. Satu sosok potensi lokal asal Ampel Boyolali, Zuneika Andre. Siapa dia agak pintu dengan Andre Kelane dan Tegam agak angga-anggara. Dio ke belakang. Kita
disajikan dari Dio. Lepaskan satu pelari ke depan dari Dio, tipis lumba-lumba. Bisa quick ball. Satu bola rebound kembali ke dalam tiga. Wardo. Wardo. Mudah bagi Raga Abidaya. Dio. Dodi. Satu jalan luar biasa. Kembali konsentrasi. Rebo. Tidak. Masih mudah selamatkan. Satu bola tiga. Lepaskan satu gelar di depan dari Dio. Ensa ke belakang. Ogi masih terselamatkan oleh Dio. Mahmud bangun satu serangan. Dodi. Dodi Haryono kembali menunjukkan performa terbaiknya. 26 di mana yang ketiga kalinya dari Dio. Konsentrasi optimal. Lepaskan satu gelar di depan. Terima dari Wardo. Ensa ke belakang. Ogi Raga Abidaya, konsentrasi Dodi Haryono, ada Ogi Irsa, bangun satu serangan Ilham Akbar. 17-20 sebagai mendekati nantikan CSTC Raja TV. Konsentrasi optimal, bangun satu serangan Riva. Benar-benar cukup luar biasa dengan model rambut terbarunya khusus untuk si Gotoko. Kita nantikan konsentrasi 21-17 Dodi Haryono. Gagal melintas dari Dodi Haryono. Poin berpindah bagi Raja Tinggi 18-21. Kemampuan dari Wardo Sodi. Lepaskan jumpshot ke depan dari Wardo Sodi. Agil Dio. Agil masih dapat ditahan oleh lupa-lupa. Tinggal saja bersama-sama dari Bapak Percaya di lepaskan sudah lumba-lumba konsentrasi optimal Ilham Akbar. 23-18 kita nantikan dari Cak Bapak kembali siap dia akan ditunjuk dari Bapak Percaya di lepaskan serjam sobrals bagus satu serang quick ball. Game point 24-18. Satu poin. Kita nantikan perjalanan set pertama. Terbuka lebar bagi Rebo Bida. 25-18 dengan skor 1-0. Sementara unggul bagi bendera Rafa Bidar Jadi Harjo Grobogan Purwodadi. Dari perjalanan di set kedua yang akan dipandu oleh Richard Game dari Mister Sultari Ali Toban. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Sudah untuk menyaksikan telah pertandingan di set yang kedua. Rafa Bidar berhadapan dengan Raja Tegwi. Ketara dan misalnya pertama kemenangan di kandang ini bola voli putra Rafa Bidar. Tampak tergolong serangan dari Raja Negwi. Pelintangan dari Irsa sangat lebih open ke depan, kecuali dari Irsa lepaskan. Terima di sana bagi Agil Anggara. Masuk! Meledak. Meledas di Dok Sumur. 1-0 sementara. Rafa Bidar dari Diaw melebar poin pindah sementara satu sama. Agus Tefos Raja Tegwi patel-patel si belang-belang. Agus Tefos ke depan lepas sudah terima bagi Sang Libero dengan Agil Angga. Agara kembali lagi tentunya melepas tajam meledak di belakang lapangan pertandingan Raja Tegwi.
2-1 poin beda bagi Rafa Binar. Agil Arna Agayara pada pemberanian Agil mendekat Ilham Arna. Poin beda. Mari terpuda 2-2 bagi Raja Tinggi. Ada sang battle block di sana. Andre Yuriko lakukan set menjadi Andre Yuriko ke depan. Terima di sana passing bawah error terpuda bagi Agil Arna Agayara. 3-2 poin kembali tentunya bagi Raja Tinggi. Masih melalui tangan dari Andre Yuriko. Konsentrasi di dalam bagi Andre ke depan. Terima di sana bagi Sang Libero. Dio beri obat sana. Lagi-lagi pembadir pertahanan dari Raja Tinggi. Serangan demi serangan yang dilontarkan dari Rafa Binar mendapatkan kedudukan 3-3. Mahfud Berjayadi mencoba dari Mahfud lepaskan dari jeda 5. Terima di sana bagi Ilham menjagat. Oh, terpeleset kepada Ilham Akbar. Bola free ball. Bagus serangan di sana Raja Tinggi. Oke, Alexander masih berhadap di sana kembali mendekat lepas Ilham. Kembali merobek jantung pertahanan Raja Tinggi. Golki abad 3. Mahfud kembali ke depan. Terima kurasa bola bagi Ilham. Bola dari Ilham. Belum dapat kebobol. Benteng gogoh di hadapannya bagi Rafa Binar. 5-3. Balik poin tentunya bagi Rafa Binar. Masih melalui tangan Mahfud ke depan. Sang battle block. Lepas Jameson gagal. 4-5. Poin pindah bagi tim Rafael Putra Raja Tinggi. Mencoba di sana. Kedepan lepaskan. Keras dari Oki. Diterima beri obat. Oh, masih keras sempurna obat yang diberikan. Tapi bisa diselamatkan bagi Doni Haryono. Alam 4 poin pindah bagi Rafa Binar. Rifan Lelbelki. Pantel-pantel sikit belakang bagi Rifan Lelbelki ke depan. Terima di sana bagi Ilham. Belah terima tentunya bagi Rafa Binar. Orang tongkutan racik-racik bola. Dio isoh kebun 7-8. Kembali poin Rifan. Kedepan dari Rifan. Lepas sudah terima bagi Ilham beri obat. Atau berdiala. Sampai dalam Atau berdiala dibedakan poin 5-7 bagi Raja Singwi. Di sana ada Ilham Akbar. Kembali patel-patel sebelum belakang-belakang sejarah bagi Ilham Akbar ke depan. Jameson dari Ilham. Terima bagi Agil Akbar. Pesan kita. Rafa Binar Zaid. Membedakan poin 8-5. Doni Haryono. Menanti belum aba-aba dari sang kembali 8 pertandingan. Kedepan Jameson dari Doni Haryono. Lepas keras. Belebar. 6-8 poin pindah bagi Raja Tinggi. Anto Bertiawan menerang Raja Tinggi ke depan. Terima bagi Agil Angga. Balik dari Agil. Masih kata dari Agil. Mendapatkan bola bagi Agil Angga. Bola Freeman mendekat di sana. Oke, Alexander gagal tentunya. Sang pertahanan Rafa Binar bertahan dari Haryono. 7-8 poin bagi Raja Tinggi. Masih Ato Bertiawan. Kembali ke depan dari Ato. Terima bagi Agil Aga. Ternyata Rebana gagal sang pertahanan Raja Tinggi. Oki Alexander. 9-7 pindah poin bagi Raja Tinggi. Battle block Zaid. Konsentrasi dari Zaid ke depan. All eyes terjadi di sana. Banyakan Oki. Agil Angga terdampak kembali play on di sana. Oh, back atas. Yes, masih play on rupa-rupanya. Kembali lagi bawa serangan. Agus Tepos masih diselamatkan. Ada Mahfud Berjayadi. Berjajan Agus. Luar bagus sudah baru Mas Agus. Kembali lagi bola free bagi Rafa
Muhammad Zaid. Lakukan dari Zaid ke depan. Terima bagi Andre Yoliko. Andre Yoliko. 8-10. Berapain Raja Tigbi. Sang bagi umpan Irsa. Menekan dari Irsa. Terima di sana bagi Agil Angga. Ke depan Agil Angga. Lagi-lagi. Lolos tentunya dari blogger-blogger Raja Tigbi. 11-8 tidak baik bagi Rafa Binar. Si Tio mendekat tim dari Tio. Terima di sana dari Oma Kura Puta. Nyatakan melebar. Bila dari Andre Yuniko. 12-8 bagi Rafa Binar. Masih bertangan dari Tio. Lakukan dari Tio ke depan. Terima dengan sebuah bagi Ilham. Dari Omar Agus Tebal. Pasti gagal tentunya bagi Agus Tebal. Terjadi pergantian pemain. Ilham Akbar tarik keluar, dia masukkan Dewo Saute. Kembali ke lapangan Sirio. Lepas dari Tio, terima di sana bagi Adil Maluma. Mendekat di sana keras Oke. Alexander membawa 2-4 di hadapan yang sigar dia. 9-13. Baik pindah tentunya bagi Raja TV. Agus Tipas ke depan. Terima di sana dari Oman Akil Angga. Masih boleh on off. Sayang tepatnya. Sang blocker menyentuh tetapi sudah. 14-9 tidak poin tentunya bagi Rafa Binar. Mencoba di sana bagi Agil Angga Agara. Lepaskan dari Agil Angga. Andre Yuniko mendekat Oke. Alexander. Tim mengapa Ilerie Toki warna sode. Tasbal 10-14. Tidak baik bagi Raja Tigbi. Andre Yuniko ke depan dari Andre lepas sudah. Terima di sana menekan kembali yang menyelamatkan bola. Rival warna sedik. Masih selamat dari sana melalui Rafa Binar ke depan sang Kriger Mahmud. Terjangkau di sana. Lepaskan penempatan. Terselamatkan dari sana Rafa Mahmud. Tasbal tentunya. Bola potong dari Angsa. Pasang di kembali tentunya bagi Baku. 15-10. Tidak poin bagi Rafa Binar. Sang penerbang spesialis bola cekat-cekat Baku. Lakukan dari Baku ke depan. Terima bagi Marlo Sodik. Mendengar Marlo Sodik. Variasi antara Arda Tiara bagi Marlo Sodik sempurna. 11-15. Baik pindah bagi Raja Tigbi. Ogi ke depan. Lepas kembali dari Ogi melebar. 16-11. Baik pindah tentunya. Rifat de Volki. Rafa Binar. Jamshot Rifat gagal. Baik pindah terjadi 12. Alam balas. Pengajar abad angka tentunya. Kepadakan Sam Silvan Dikasa. Dewo Sodik lepaskan dari Dewo depan. Cuma dari Dodi Haryono masih selamatkan dan tampaknya pelanggaran bagi Dodi Haryono. 13-16. Balik poin bagi Raja Tigbi. Dewo Sodik kembali lepas jemput dari Dewo bagi Angga ke depan. Lepaskan ke kreatif Reza Dosmo. 17-13. Tidak baik tentunya bagi Rafa Binar. Melalui tangan Sidori Haryono. Timbang-timbang sikit belang-belang ke depan. Lepaskan cekup dari Dori Haryono. Antil Maluma adalah Agus. Tepas tas out. Terjadi tas bal. 14-17. Tidak baik kembali tentunya bagi Raja Tigbi. Atau Merdiawan mencoba ke depan dari Atau mengadakan tinggalan. Lepas sudah terima di sana menit Omar Potong Zai. Baik pindah 18-14. Kembali lagi tentunya di sana ada si Zaid. Rafa Binar ke depan dari Zaid. Terima bagi Dewa. Mendekat di sana Oke.
katakan keluar tempatnya. Kembali poin tentunya bagi Rafa Minar, 19-14. Masih letakkan dari Zaid ke depan. Lakukan dari Zaid, lepas sudah. Terima di sana bagi Agus Tebas. Menekan Agus Tebas. Poin pindah tentunya bagi Raja Tegi, 15-19. Tertinggal amat akar Raja Tegi. Kembali kembali dari Irsa menekan. Mahfud lepas, lagi-lagi program dari Mahfud 20-15. Tidak poin kembali tentunya bagi Rafa Binar. Si Dio konsentrasi ke depan dari Dio. Terima di salam dari Dio. Menekan Andre Yuriko, ada Dio beri umpan. Lepaskan Tasma. 21-15. Poin kembali tentunya bagi Rafa Binar. Balai tangan dari Dio, sang pembagi umpan, tukang rasik-rasik bola dari Dio ke depan. Lepas dari Dio, terima di sahabat warga. Beri umpan menekan Oki Alexander. Tentunya membomol 30 lihat apa bagi Oki Alexander. Kebelakang poin arah balas 21. Mencoba keberuntungan dari tangan Agus Tepos. Jepun dari Agus Tepos. Lepaskan dari Mahfud. Lagi-lagi poin pindah 22 ada beras. Lalu tangan Agil Agak-Agara. Patel-patel sederah bagi Agil Agak ke depan. Lepas sudah kelima. Tidak poin itu beras 22 bagi Raja Tegi. Ada Andre Yuriko mencoba mengetahui ketinggalan dari Andre ke depan. Terima di sana dari Oman. Balik ke lapas kami. Raja Tegwi, Ogi Alexander. Kedepan dari Jameson, dari Ogi ke depan. Lepas sudah dari tiba dari Dhani Haryana. Dhani Haryana 24-18. Satu kali dapat batas tentu dari set yang kedua. Mencoba dari Rifan dan Balki. Lepas yang ke Rifan gagal. 19-28 Warga Sati dengan tangan dia mencoba untuk mengejar ketinggalan. Lepaskan Jempol dari Warna. Senjata memukasmu. Bajakan di sana ada dia. Terselamatkan di sana ada Warna. Masih pula di sana. Baik lagi tentunya poin bagi Raja Tegi. Masih setia tentunya bagi Warna Sote. Ke depan lepaskan senjata memukasmu Warna. 25-20 game set yang kedua diberikan tentunya bagi Raja Tegi. Ya, terima kasih dari Bung Sultani dan di perjalanan set ketiga yang akan dipandu oleh rekan kami yang biasanya tampil di layar televisi dari Bung Jebret Media, dari Bung Valentino Simanjuntak, tolong dikasih jalan untuk bisa memandu di perjalanan set ketiga. Akan memandu di set yang ketiga. Luar biasa silaturahmi kampian dadam pada tahun ini. Main sama aku loh, Lek. Sepupannya. Jebret, tos. Gol.
Bukan nyala. Oke. Gua nak gol kono. Kita nantikan saja bersama-sama bola dihadapi dari Dodi Haryono. Indra Ogi.
attacker. Satu bola 3 meter, satu teknik backtack bagi Ogi Alexander. 8 melawan Adam. Kita dentikan dari Indra, terima dari Rewan. Dio ke belakang, Dodi Haryono. Satu bola open back berhasil bagi Onsit Eider Dodi Haryono. Si bocah asal kota Seribu Buga, Magelang, Jawa Tengah. Lewatkan satu jam sampai depan. Resip sebora, Indra. Blogger dari Rafa Binar, Dodi Haryono, konsentrasi jam satu depan, terima dari Andi Lumba-Lumba, Indra Ogi Alexander, berhasil masuk di posisi 4 terbaik dari Rafa Binar. Poin kita tinggal 9-8. Pada pergerakan bocah asal Tasikmalaya Pringabus Jawa Tengah, kembali menekan Rafa Abidaya, Riva Buto. Pergantian pemain, Ambon 12 masuk, pengganti 38, Agus Tepos. Kembali di pandangan mata kita bersama-sama. Kemampuan dari Mahmud dan Cahyadi bergerak ke dalam. Dan sayang-sayang kehilangan kendali. Poin 11-9. Hitam dan tingkat 10-9. Pergerakan dari Marcos Gusar. Konsentrasi optimal, terima dari Dodi. Dia ke belakang. Agil Angga Anggara. Kita dantikan kemampuan bocah asal Ponorogo Jawa Timur. Padahal kita maju keras. Bagus sesuai war. Wardo masih dapat ditahan oleh Dodi Haryono. Raka Bidaya, Rivan Nur Bolki namanya. Kita dantikan 10-11. Masih kemampuan dari Agil Angga Anggara. Lepaskan serve lagi ke depan. Andi Lumba-Lumba, Indra ke belakang. Oke. Lagi-lagi gagal. Gagal dari Ogi Alexander. Monster-monster blogger tertanda bagi Rafa Bidar. Poin bertambah kita nantikan 12 melawan 10 lewat Agil Angga Anggara. Terima dari Andi. Dan quick ball. Satu di lapangan luar biasa. Counter attack dibangun Ogi Alexander. Masih dapat selamatkan kembali, luar biasa. Konsentrasi optimal. 1, 2, 3. Satu selamatkan. Sayang. Seribu sayang Rivaldo Bogi. Satu foul dating di posisi amat Rafa Binar. 11-12. Ogi Alexander lepaskan jam segeras. Rivaldo satu penyelamatan dari Wardo ke depan. Raka dia quick ball. Berhasil bagi Yahid. Salah satu pemain kebodohan dari Kiai Kondang Anwar Yahid. Berhasil menulang 1.13 melawan 11. Konsentrasi bola asal Jambi. Rivan Berbulki. Keras sudah Wardo Sadi. Sayang jatuh di luar bidang lapangan Wardo Sadi. 14-11. Konsentrasi Rivan Nurbolki. Lumba-lumba Indra ke belakang Ogi Alexander. Sayang tasbol terjadi. Poin berbeda kita nantikan 12-14. Pergantian pemain, 9 dari Haryono tarik keluar. Masuk Rama Arif nomor punggung Adam. Kita nantikan Wardo Sobi. Keras sudah Raka Pio oleh Rama Arif. Satu pertahanan roboh bagi Andi Lumba-Lumba. Poin berbeda sementara. Kita nantikan 15 melawan 12. Di bawah sip lining dari 3 poin sementara. Di mana ada Yahid. Lepaskan sudah ke depan, terima dari Wardo. Indra Agus Ipoh. Belum berarti kontaknya dibangun. Akil Angga Anggara. Berhasil kita nantikan 16 melawan 12. Kembali
Afwan Mei dalam lager Yahid. Siapa dia akan dituju dari Yahid? Lepaskan sudah ke depan. Konsentrasi, bangun serangan. Ogi Alexander berhasil kemampuan dari Ogi Alexander. Poin harus bergeser 13 melawan 16 Anto Berjawan. Rama Arif Radio Ogi. Kita nantikan 17-13 konsentrasi ke angka. Dan poin kita nantikan bergeser 14-17 3 poin dari Chestation Raja Tegway. Lepaskan sudah Raga Bidaya Dio Queen. Benar-benar perpaduan Dio maupun medal belajar maupun dari Cahyani mendulang serbuan. Rafa Binar lepaskan Rafa Arif terima dari lumba-lumba Queen Baha. Single block kembali diberikan oleh maupun dari Cahyani 19 melawan 14 kepada kemampuan dari Rafa Arif. Lepaskan satu jam satu depan dan sayang gagal melintas dari Rafa Arif. Aku Seibol sebelumnya menguasai bola di posisi terbaiknya. Terima Rama Arif Dio Quintal. Lagi-lagi spesialis bola fullback, boleh dikatakan naik becak turun pengging paling enak lewat winging. Hebat menegakkan 25 bal. Konsentrasi dari Bapak Nur Cayani. Satu penyelamatan dari Rivador Bolking. Terasa sejar muda yang dimasukkan Rafa Binar. Eiki Ramdhani Mali Ratigon Marcos Gusar. Lepaskan satu jam sem ke depan. Marcos terima dari Rivan. Bangun satu serangan Rivan. Masih dapat terselamatkan satu bola free ball. Resipi datos Umpanilos Semesani Bledo. 21-16 semakin mendekati di poin psikologis 25. Rafa Binar jadi harja gerobakan lewat kemampuan Agil Angga Anggara. Satu serangan dibangun war Warnosodi berhasil bagi Warnosodi menghambat laju poin bagi Rafa Binar 17-21. Kemampuan dari Ogi Alexander. Konsentrasi jam segera bahan Rama Arif Eki Ramdhani Riza. Benar-benar bagaikan seekor banteng yang dikeluarkan dari kandangnya pada sore hari ini. Rivan Nurbogi konsentrasi optimal. Lepaskan jam soltaik. Oh, Andi lupa-lupa Indra Wardoho masih saja gagal dari Barno Sadiq. 23 melawan 17 Rivador Bolki. Ambil tegaran serangan pertama Rivador Bolki. Benar-benar mengecoh bagi Andi lumba-lumba. Game point 24-17. Satu poin di depan mata, satu tiket menuju final. Gagal bagi Rivan. Apakah ini akan menjadikan satu poin terakhir bagi Rafa Binar untuk mewakili di grup A menuju di rata final? Sigo Togo sudutkan dan sayang harus selesai dari Warnosodi dengan skor 25 8 besar dengan skor 3-0. Kami ucapkan selamat dari kontingen Rafa Binar untuk melaju di partai puncak grand final. Dan dari CSTC, Raja Tengwe masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki peringkat di peringkat 3 dan Araba. Segera saja kita akan memasuki di laju final four. Yang kedua, perwakilan dari grup B, dua tim. Kepada satu nama, bendera Eka Mandiri dari kota Salatiga.
yang akan menghadapi dari Jaguar Ranata dari kota Bandung, Jawa Barat. Tentunya pada kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, kami ditemani oleh rekan kami dari Bung Fahri Nino Cebret yang harus berduduk-duduk di lapangan Singotoko. Kembali waktu buat rekan kami Bung Valentino Cepret. Luar biasa, antusias yang luar biasa sekali, dan memang saya tidak bisa berkata apa-apa sehingga ketika diminta untuk memberikan komentator juga sudah pada akhirnya sudah yang paling tenar, sudah yang paling populer, sudah yang paling keren, dan yang sudah paling menggelegar dar. Dan tentu saja apa yang saya lakukan tidak ada apa-apanya kalau saya hanya cepret. Dan memang luar biasa, Singotoko ke-6 ini dihadiri dan dibanjiri oleh ribuan masyarakat yang hadir, bukan hanya daerah sini tapi dari mana-mana, dan saya sampai malu sendiri kalau harus berdiri, Mas. Jadi saya duduk saja, jelas saya menyapa seluruh masyarakat yang hadir. Boleh tepuk tangannya untuk Singotoko ke-6 dan untuk semua yang hadir. Suaranya mana? Siapa kita? Ya belum kompakan soalnya ya. Tapi yang jelas partai final sudah akan dimainkan nanti malam dan akan kita saksikan juga hari ini, dan tentu saja juga nanti akan ada peringkat 3 dan 4. Jadi siapa yang akan nonton sampai final malam hari ini? Semua nonton sampai final? Mau hadiah tambahan? Mau. Cepat kalau hadiah tambahan. Gol! Sudah Mas, lalu saya Mas ya. Orang baru belajar di voli, ternyata memang sangat luar biasa antusiasmenya. Pukulan-pukulannya harus saya ciptakan lagi. Bagaimana mengomentatorinya seperti Mas juga harus saya pelajari lagi. Dan tentu saja pembelajaran hari ini adalah bahwa olahraga bukan hanya sepak bola, olahraga Indonesia bukan hanya badminton, tapi voli juga sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Maka dari itu memang kehadiran saya di sini bersama dengan Jebret Media dan juga tentunya teman-teman yang ada, para konten kreator di sini, untuk dapat memperkaya konten tentunya.